Terima kasih untuk 1000 subscriber Isan Karis Gaming, dan buat kalian yang punya pertanyaan atau saran bisa kalian kasih di bawah dengan hashtag Karis Cuap. Jika kalian gak punya pertanyaan atau saran, ya udah tonton aja videonya. Apa kabar bro? Balik lagi bareng gue Isan Karis, dan ya sekarang gue mau bukain chest bareng kalian semua. Cuman bedanya sekarang gue mau bukain super magical chest yang gue dapetin gratis gak bayar dari Battleman. Gue gak beli, gak bayar, pokoknya ini gratis dari battle gue dapetinnya. Oke? Boom! Sebelum kita bukain super magical chestnya, gue mau liatin dulu replay pas gue dapetin super magical chest. Di sini gue melawan Mechanical Horde dari klan I Am Lead 7. Dia level 9 men, satu level di bawah gue. Oke, di sini gue masih pakai deck yang biasa. Gue pakai Royal Giant buat bombardir tower lawan, sama gue pakai Barbarian buat defense darat, terus ada Minion Horde buat defense di udara. Oke, dia ngepush ke arah kiri pakai Fire Spirit sama Royal Giant. Gue langsung aja halangin pakai Ice Wizard di sana sama Minion Horde man. Tapi Minion Horde gue sempet kena zap sama dia, jadi gak bisa ngasih damage yang lumayan gede ke tower yang kiri. Oke, dia mau nge-push lagi ke arah kiri gua pakai Prince sama Bomber. Gua alingin saja pakai Royal Giant di sini, dan Bombernya gua matiin pakai Barbarian, men. Oke, Royal Giant gua udah sekarat, Barbarian gua juga sekarat kena Fire Spirit dia. Tapi lumayan Barbarian gua nyampe ke tower dia dan bisa ngasih damage yang lumayan gede, men. Setower dia tinggal 935. Barbarian dia ngarah ke tower gue yang kiri, dan di kanan ada Miner Man. Gue biarin aja tuh Miner yang di kanan, gue cuman fokus ke Barbarian dia yang kiri. Alhasil Elixir Collector gue yang di kanan hancur. Oke, gue langsung aja push lagi ke kiri. Ada Ice Wizard, Princess sama Royal Giant. Tower dia yang kiri lumayan bisa hancur itu. Dan di arah kiri dia ada Bomber sama Prince yang gua halangin pakai Minion Horde. Oke, Minion Horde gua sekarat lagi pakai Zap dia, men. Tapi di sini gua masih tenang. Soalnya tower dia yang kiri udah hancur. Tower gua yang kiri masih utuh. Gak utuh sih, cuman ya masih banyak lah HP-nya. Oke, di sini 5 detik lagi maju ke dua kali elixir. Gua sama dia masih nunda-nunda waktu buat nyari timing pas buat ngeluarin troops. Di sana dia ngeluarin Minion Horde. Gue langsung ngalangin saja pakai Princess sama Zap, dan Minion Horde dia mati, men. Oke, Princess gue mati sama Miner dia. Gue coba aja nge-push ke kanan, dia juga nge-push ke tower gue yang kiri. Sama-sama pakai Royal Giant, cuman punya gue masih level 9, punya dia level 10. Kebalikannya, Barbarian dia level 9, sedangkan Barbarian gue level 10, men. Oke. Gua dapat hit yang lumayan gede itu ke tower dia yang kanan. Sedangkan tower gua yang kiri masih 1300. Barbarian gua mati di kiri itu pakai bomber dia. Gua push lagi ke kanan pakai Royal Giant. Dia nge-push juga ke kiri pakai Royal Giant, men. Oke, sekarang dialangin pakai Minion Horde punya dia. Itu Royal Giant gua. Dia keluarin Miner ke arah kiri gua. Biar jadi TB, mungkin maksudnya cuma waktunya 1 detik dan boom, berakhir men. Gua menang. Dan di sini gua dapetin super magical chest. Boom. Oke, sekarang saatnya kita buka ini chest bareng-bareng. Di sini udah gua siapin ada 2 free chest, 1 crown chest, 2 golden chest, 1 magical chest, dan 1 super magical chest. Bentar dulu. Jaringan gua agak kroco nih. Nah, sip, mantap. Oke, kita mulai aja dari free chest. Kita lihat ada gold, Barbarian Heart, cannon. 4 kartu please. Anjay, gold 77, musketeer 1, archer, skeleton army. Lumayan lah, ada epic. Sekalipun epicnya gak gua pakai. Lanjut ke golden chest. Oke, gold 194, gua tahu. Ada arrows, archer, Knight, Elixir Collector, oke, gak apa-apa. Lanjut, Golden Chest yang kedua. Ada Gold, ada Goblins, ada Zap, ada Minion, Furnace. Aduh,
Lanjut ke Crown Chessman. Oke, gold 593. Gems 2. Tesla. Barbarian Heart. Elixir Collector. Archer. Udah, men. Tinggal 2 lagi. Pertama gua mau buka Magical Chest dulu. 7 kartu, men. 7 kartu. 660 gold. Royal Giant 13. Bomber 15. Knight 23. Arrows 36. Three Musketeer 9. Tombstone 14. Gak mungkin legendary lah ini. Lighting lumayan lah, 4 bisa gua upgrade sekalipun gua gak pakai. Yang terakhir nih, Super Magical Chest. Dari aromanya, men. Aroma miner ini. Kayaknya gua bakalan dapat miner nih. Oke, langsung kita buka aja. 3, 2, 1. Ada 7 kartu, 4642 gold. Bowler unlock. Oke, mantap, mantap. Oke, lanjut. Bomber 84 gak gua pakai. Oke. Three Musketeer 33, mantap. Gua pengen upgrade ini ship, mantap. Ada Z 441. Mantap, gua lagi kumpulin Z ini. 3 lagi. PK 8 gak gua pakai. Oke, gak apa-apa. Mini PK 103, anjay. Ini kayaknya yang terakhir gak bakalan legendary, men. Ya udah, gak apa-apa, kita buka aja. Raise 14. Aduh, gak apa-apa lah. Sekalipun isinya gak banyak yang gua pakai, tapi buat koleksi lumayan, buat gua donate. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel gua. Thanks for watching. Bye, bro.